Setelah dua kali menjalani uji swab, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Alwis, dinyatakan positif COVID-19. Hal itu dibenarkan oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Praitno, usai mengikuti sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Sumatera Barat hari Jumat. Usai mendapat informasi Sekda Provinsi positif COVID-19, Gubernur memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Menurut Gubernur, pejabat provinsi memang rutin melakukan uji swab, mengingat mobilitas mereka yang tinggi dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Salah seorang dari sekretariat daerah kita di provinsi, maka protapnya semua yang bertemu, semua yang terpapar, yang bicara, yang berinteraksi, di swab semuanya. Ibu juga kemarin ketemu dengan yang bersangkutan, masa harus di swab juga. Semua pejabat-pejabat, Pemprov, Pak Wagub di swab juga. Nah, tadi Pak Sekwan juga ketemu di swab juga. Jadi semua yang ketemu dalam seminggu terakhir ini itu protapnya harus di swab. Sebelumnya Sekda mengikuti perjalanan dinas bersama Gubernur ke Jakarta pekan silam. Setiba di bandara, semua pejabat tersebut mengikuti uji swab di Bandara Internasional Minangkabau. Hasilnya Sekda dinyatakan positif COVID-19. Saat sekarang Sekda menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya, Jalan Raden Saleh, Pusat Kota Padang. Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang.